Nih, ini salah satu mangrove ya, lingkungan mangrove yang masih benar-benar masih terjaga. Jadi belum pernah disentuh, belum pernah di babat secara dalam skala besar dan skala kecil. Jadi apa manfaat bagi masyarakat atau Bapak sendiri terhadap mangrove? Kalau manfaat mangrove sendiri, kita ada beberapa definisi ya. Definisi untuk pembagian manfaat mangrove ini untuk dalam pengelolaan backcraftnya atau bidang ekonomi kreatifnya, itu kita membuat sebuah kerajinan, terus dan juga kita membuat sebuah makanan yang bisa dimanfaatkan dari mangrove sendiri. Jadi semenjak masyarakat di sini, apakah ada menimbulkan masalah selama berada di sini, masalah entah itu dari pembakaran mangrove atau yang lain sebagainya? Kalau untuk permasalahan ya, kalau permasalahan itu, nah ini yang menjadi catatan yang paling terpentingnya untuk kita bersama. Mungkin kita bisa merasakan ini tadi pas beberapa mangrove yang tumbuh masih segar nih, kita mendapatkan udara yang masih dingin, hawa sejuknya kita masih terasa. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika mangrove dibabat secara dalam skala besar ataupun dalam skala kecil, itu akan menimbulkan beberapa kerugian bagi masyarakat di khususnya di Kelurahan Senggarang. Jadi banyaknya pembangunan dan seperti jembatan, rumah-rumah orang yang di bibir pesisir, dan banyaknya penebangan lahan seperti membangun rumah kan, itu gunanya penebangan lahan memang. Jadi bakau jadinya semakin sedikit lah. Jadi bagi selama abang tinggal di pesisir ini, terganggu tak biota-biota yang dulunya, misalnya dulunya banyak itu, sekarang semakin sedikit, apakah itu bang? Sebenarnya itu ada dua kategori. Jadi untuk di ekosistem laut dan darat ini mengacu kepada kerugian yang mungkin bisa dikategorikan besar, karena untuk di lautnya ekosistem hewan yang hidup di laut itu kehilangan tempat tinggal. Kehilangan tempat tinggal dan pencemaran segala limbah dan sampah itu langsung masuk tanpa ada hambatan dari sang bakau sendiri. Karena bakau juga memiliki akar tunjang dan yang tentunya sangat kokoh. Nah, jadi untuk mengantisipasi terjadinya sampah atau pengumpulan sampah yang dibawa oleh arus itu, ya kita membutuhkan bakau, dan ikan juga merasa terancam dan kehilangan tempat tinggalnya, karena lubuk ikan dan lain sebagainya itu sudah mulai hilang karena adanya pembabatan secara skala besar dan skala kecil itu. Solusi bagaimana tumbuhan mangrove ini agar bisa tumbuh kembali, bagaimana cara agar mangrove ini kembali seperti semula lagi? Kalau solusi kita mungkin kepada diri kita sendiri, masyarakat, menjaga dan melindungi mangrove, karena mangrove juga salah satu tumbuhan yang wajib kita lindungi lah. Untuk solusi dalam skala besar nih, bicara
kita membutuhkan bantuan kepada pemerintah, kita membutuhkan bantuan kepada organisasi-organisasi yang benar-benar memperhatikan lingkungan di wilayah kelurahan segala macam. Jadi kita berharap adanya gerakan penanaman 1000 mangrove atau penanaman bibit-bibit mangrove untuk di lingkungan. Jadi bagi Bapak nih, selain manfaat yang tadi kawan saya kasih tahu bicarakan, untuk pemberdayaan masyarakat untuk mangrove kan tadi sudah disinggung bisa membuat dibuat beberapa kerajinan kerajinan ataupun kerupuk mangrove gitu kan. Itu kalau solusi untuk pemberdayaan apanya, ada contohnya untuk kerupuk mangrove apa yang diambil diolah untuk menjadi kerupuk atau kerajinan gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang pemberdayaan atau pemanfaatan mangrove tersendiri, nah jadi perlu kita sampaikan juga untuk pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan mangrove ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, karena ada beberapa orang yang atau masyarakat ya khususnya yang membuat keripik dari mangrove, terus bodol dari mangrove. Nah kalau untuk kategori pembuatan keripik mangrove sendiri, mungkin saya belum bisa menjelaskan, bahwa karena saya sendiri adalah nelayan nih khususnya, dan juga ada teman-teman beberapa dari backcraft terus bidang ekonomi kreatif membuat sebuah kerajinan. Nah kerajinan, jadi kerajinan itu berbentuk akar, jadi akar-akar semacam akar yang ada di sekeliling kita yang tidak sudah mati tapi dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, dan itu bisa dibuat menjadi meja hiasan ruang tamu dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi salah satu manfaat sumber masyarakat di sini menciptakan sebuah inovasi yang bernilai jual tinggi. Ini kan tadi saya sempat melihat beberapa titik di mangrove ini ada pembabasan mangrove di daerah sana. Jadi apa reaksi masyarakat dan penyampaian masyarakat kepada pihak yang terkait dalam pembabasan mangrove itu? Untuk itu mungkin kita hanya menyampaikan kepada pihak yang memiliki lahan agar dapat memberikan solusi. Tentunya solusi dalam arti kata bahwa ketika mangrove itu sudah dibabat dengan alasan itu adalah wilayahnya atau itu adalah milik lahan dia, lemahnya kita tidak bisa melakukan pergerakan yang lebih jauh lagi karena terbatas, benar-benar terbatas karena lahan itu tadi. Nah, cuman kita menghimbau kepada setiap perusahaan atau masyarakat dan lain sebagainya yang terlibat dalam pembabatan skala besar atau skala kecil untuk membuat sebuah pergantian ya, pergantian atau penanaman ulang si bakau sendiri.